Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Hari ini saya mau bikin jelabiya pisang. Banyak, ini ada pisang yang sudah matang sekali. Kemudian ada gula merah, air, tepung ketan, dan tepung maizena ya. Pertama, pisang yang sudah dikupas dilumatkan pakai garpu sampai halus seperti ini. Kemudian dikasih tepung ketan, diaduk sampai kalis. Kemudian dibentuk ya seperti donat. Kalau sudah dibentuk semua, panasin minyak goreng, tinggal digoreng deh jelabianya. Ditunggu sampai matang. Ini dia sudah matang, tinggal kita angkat ya. Kemudian panasin gula merah, dikasih air biar larut. Supaya mengental, dikasih tepung maizenanya. Ini sudah mengental ya, bisa buat dimakan sama jelabianya. Selamat mencoba ya Mam. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih.